Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang. Ini video sambungan part kedua betulkan enjin tersadai. Okay, antara penjagaan mesin rumput ni, satunya dia punya kepala ni kan, kan kepala ni kan, yang untuk ikat apa kita bubuh mata tu, mata mesin. Dia dalam ni dia ada gigi-gigi gear dalam ni. Kita kena pastikan grease cukup lah. Kalau grease tak cukup, dia punya mekanikal dalam ni cepat panas. Lepas tu dia kurang lancar lah, kurang licin. Maknanya kita sentiasa kena check grease dalam ni lah. Kena check grease dalam ni, kena pastikan grease cukup. Ini mesin Mitsubishi T170 yang orang hantar pada saya untuk saya repair. Kita nak isi grease lah. Okay, mula kita kena buka skru ni. Buka skru ni. Buka skru ni. Okay, skru dah buka. Ni skru dia. Skru dia ni. Dan di sini kita akan masukkan grease lah. Saya tak ada peralatan. Maknanya saya kena buat DIY punya tool. Nak tahu macam mana saya masukkan grease dalam ni? Okay, kita nak masukkan grease dalam dia punya tu lah, kepala depan dia tu. Ni cara saya, saya akan potong potong sikit dia punya ujung plastik ni. Kita akan masuk grease lah. Kita masuk anggis. Ini nampak anggis. Buat macam ni. Bagi dia keluar sikit. Okay. Allah Akbar. Terkeluar pula. Okay, kita letak benda ni dekat sini. Dia punya yang kita potong tadi. Dan kita tekan. Tekan sampailah grease tu masuk. Kan dia sebenarnya tak banyak pun pakai grease, cuma kita nak pastikan dia punya gigi tu ada grease ya, sikit je pun, sebab dia tak perlu banyak pun, cuma kita tambah bila kita rasa mata mesin tu berpusing dengan tak kurang lancar ke, kita tambah lah grease sikit, tak perlu banyak. Okay, grease dah cukup rasanya. Kita tekan pun dah tak nak masuk. Yang ni grease dah cukup, sebab kita tekan dah tak masuk.
Masukkan balik skru yang kita buka tadi. Mesin rumput yang rosak tu kita dah siap pasang semualah. Cuma kita nak ceritalah apa benda barang kita tukar, apa benda barang kita DIY balik nak bagi dia jadi itu. Maknanya kat sini kita ada banyak lah, banyak benda yang kita tukar. Okay, first, mesin ni datang tak ada benda ni. Dia punya cover ni. Kita beli yang baru. Lepas tu kabel minyak tukar baru, karburetor tukar baru, plug baru. Yang satu ni masalah dia punya cover fleksibel ni dah tak ada di pasaran Malaysia. Kalau nak order pun kena order di Japan. Barang belum tentu ada ataupun tak ada sebab ni model lama. Cuma kita buat repair sikit ya. Kita ikat dengan tube. Lepas tu kita salut balik dengan tape luar. Kita nak bagi tahan. Masalah dia kat sini bila besi ni pecah dia berkarat. Dia berkarat tu sebab kita pegang kat kawasan ni. Bila berpeluh tu dia ada garam-garam. Garam tu yang cepat bagi besi ni rosak. So besi ni kira dah reput jugalah. Cuma kita boleh bagi repair sikit saja. Untuk tukar, dia kena tukar satu batang set ni. Itu pun kira mahal jugalah. Makna nak jimatkan sikit kos dia, kita repair dulu. Lepas ni kalau ada rosak, tukar je baru. Cover carburetor ni, nanti saya tanya dulu dia punya owner. Dia simpan ataupun tak ada. Kalau tak ada, dia kena beli barulah cover ni. Sebab kalau tak ada cover ni, kita takut habuk masuk, terus direct masuk dalam enjin. Enjin akan rosak. Macam contoh pasir ke. Enjin cepat rosak. Mana dia kena ada cover juga. Mesin rumput ni pun telah diserahkan kepada owner tu sendiri. Tak ada masalah. Owner kata okey semua. Dan kalau ada rosak, dia akan hantar balik kepada aku. Itu sajalah yang aku dapat kongsikan di video kali ini. Sampai di sini saja vlog aku pada kali ini. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada subscriber-subscriber. Terima kasih kepada mereka yang memberi komen dan pendapat. Aku Alu mengundur diri. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Okay, bye semua.